Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Blok Faiz, channel yang penuh dengan informasi dan juga pengetahuan. Baiklah, korang pernah tak bila korang lihat video di YouTube, korang terdengar satu lagu ni dan korang rasa tertarik dengan lagu ni, tetapi korang tidak tahu apakah tajuk lagu tersebut. So, pada video kali ini aku akan mengajar korang bagaimana untuk korang mengenal pasti tajuk lagu tersebut. Tanpa buang masa lagi, jom kita lihat tutorial ini. Okay, sekarang aku akan tunjukkan kepada korang satu contoh muzik yang aku minat, tetapi aku tidak tahu tajuk muzik tersebut. Okay, sekarang kita cuba dengar. Okay, ini adalah muzik yang aku ingin cuba cari. Okay, kita cuba dengar sekali lagi. Okay, jika korang dengar muzik tadi, itulah muzik yang aku ingin cari. Okay, caranya adalah korang pergi ke laman web ni, audiotech.info. Korang taip audiotech.info, kemudian korang klik pada enter link. Okay, sekarang korang perlu masukkan URL video tersebut. Sekarang kita cuba copy dan kita paste di sini. Okay, jika korang lihat di sini, dia ada tulis pada masa yang keberapa. Okay, untuk muzik tadi adalah pada minit ke 1 minit 4 saat. Kita orang tak single. Okay, lebih kurang 1 minit 4 saat. Sekarang aku masukkan 1 minit per saat dan klik pada analyze URL. Sekarang kita tunggu beberapa minit. A few moments later. Okey, ini adalah tujuan keselamatan mereka. So korang hanya perlu tikkan saja pada bahagian ni. Okey, lepas korang tik, korang klik sekali lagi butang analyze. Okey. Jika korang lihat di sini, dia telah pun kesan muzik yang aku ingin cari tadi. Okey, jika korang lihat di sini juga, dia ada tulis anggaran masa pada saat ke 58 dan 70. Okey, kita cuba dengar. Kita klik pada link ni. Okey, kita cuba dengar pada saat ke 58 dan 70. 58, 70. Okey, lebih kurang di sini. Okey, sekarang kita cuba dengar. Okay, korang dengar tak tadi? Muzik yang aku ingin cari tadi pada video ni, aku telah jumpa pada video yang original. Okay, kita dengar sekali lagi. So sekarang aku telah menjumpai muzik original yang aku ingin cari. So bagaimana dengan tutorial aku tadi? Jika korang masih tidak faham, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Nanti aku akan komen satu persatu. Korang jangan risau. So lepas ni, korang boleh cari tajuk muzik yang korang minat, tetapi korang tidak tahu tajuk tersebut. Baiklah, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Jika korang rasa video aku ini bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe pada channel ini supaya aku dapat menghasilkan video-video yang lebih menarik lagi pada masa akan datang. Sehingga kita berjumpa pada video yang seterusnya.